No încercate cape. Siap, la panam. Tim kita mendapatkan informasi bahwa di suatu lokasi, tepatnya wilayah Batu Ceper, terdapat praktik perjudian sabung ayam, sehingga tim kita mengarah ke lokasi untuk melakukan penangkapan. Mendekati TKP, kami berkoordinasi dengan anggota kami yang memang kita sudah setting di lapangan. Semuanya duduk. Jongkok semuanya, jongkok. Kita mengamankan pelaku yang memang tertangkap tangan pada saat melakukan judi tersebut. Ayam siapa ini? Ayam siapa? Cepat ayam siapa? Hei, saya tanya. Ayam. Kamu enak gak? Ayam siapa? Cepat ambil. Kamu enak gak? Cepat ambil. Saya tanya, kamu enak gak? Ayam siapa? Ambil. Ayam siapa? Ini ambil. Ayam siapa? 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 Siapa? Ayam siapa? Kamu mau enak apa enggak? Sekarang saya tanya. Yang pegang siapa? Enggak apa-apa, fair aja, fair. Fair, biar enak. Yang pegang siapa? Jujur aja, jujur. Daripada susah, ya. Ya, yang pegang siapa? Kamu tunjuk orangnya. Tunjuk aja, tunjuk. Tunjuk. Dia pegang gua. Siapa? Yang mana? Yang mana lagi? Yang gede. Nih. Ini bukan. Kamu lipat. Kemudian kami mengumpulkan dan menginterogasi para pelaku yang di lokasi itu untuk mengetahui siapa dan berbuat apa di lokasi itu. Jokok semuanya, kamu jokok. Handphonemu, duitmu, apa yang ada isimu di kantong gua ini semua berapa? Taruh depan masing-masing. Sekarang juga. Taruh depannya. Apa yang ada isi di kantongmu, walaupun itu bukan duit, keluarin di depan. Depanmu. Kamu bawa apa? Taruh depanmu. Kamu apa? Taruh depan masing-masing. Taruh situ. Yang bawahnya apa? Dompet, handphone, isi kantong semua. Taruh semua di depanmu. Pakai topi. Taruh semua di depanmu. Nih. Gak bakal hilang nanti. Nih. Kamu diri. Ya. Udah, ini dulu. Ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu diri. Kamu diri. Yang bawa motor kunci keluarin. Yang bawa motor kunci keluarin. Bawa motor kunci keluarin. Keluarin. Siapa? Kami juga melakukan pemeriksaan fisik kepada para pelaku. Sudah berapa lama main gini, Pak? Baru sekarang. Baru sekarang. Biasanya di mana? Di tempat ini kan baru sekali. Biasanya main di mana? Kita nggak main, kita. Alah, jujur aja, nggak main di mana. Juga iseng, jadi kita ngetes aja Bapak ini. Ini Bapak tinggal di mana? Di Polres, Pak. Polres. Berarti udah sengaja main sini, hah? Diundang. Mau ngetes. Kalau Bapak udah berapa lama main? Udah berapa kali? Ya basah-basahin kan cuma di sini. Biasanya di mana kalau main? Di depan pas basahin. Enggak, biasanya ngadu ayam di mana? Enggak. Hah? Udah jujur aja. Ketika kami interogasi,
kedua pelaku tersebut tidak mengakui perbuatan yang telah mereka lakukan. Ini kalau main janjian di sini tuh gimana? Hah? Enggak, biasanya janjian. Iya, maksudnya ketemu di sini janjian apa? Gimana? Diundang. Ditelepon apa pakai surat undangan? Enggak. Hah? Dibilangin pakai telepon. Apa telepon? Punya ayam enggak? Saya punya. Ah. Oh gitu. Ya, ayamnya ada berapa nih? Satu, jagonya. Bapak juga satu, jagonya. Satu. Semua ayam orang, Pak. Semua juga Pak Saiko. Jadi untuk punya ayam, di sini kota orang sini. Gitu. Jadi saya nggak ditutupin, tapi begitu. Tadi udah sempat diadu kan? Udah diadu. Nah. Nah. Kalau yang ini bukan kalangan. Jadi janji dan janji sama di sini. Iya, maksudnya janjian. Maksudnya janjian mau diadu gitu ya. Oh, gitu. Ini udah berapa kali tanding ayamnya? Baru sekarang. Hah? Baru sekarang. Berapa ayam tanding? 320.000. Satu lepasan. Memang ini doang. Ini aja. Memang ayamnya memang yang mau tanding kok ini doang. Dari hasil interogasi yang telah kami lakukan, kami meyakini bahwa kedua orang tersebut adalah pelaku di arena perjudian itu. Orang. Kamu atur aja keluar sini, orang itu yang bawa itu. Jadi dari hasil penangkapan yang kami lakukan, kami mengamankan 11 orang yang diduga pelaku, 7 ekor ayam, 10 unit motor, dan sejumlah uang yang digunakan dalam praktek perjudian itu. Bapak tahu nggak, ini tempat sering dijadiin tempat ngadu ayam, sering tahu nggak? Tahu ini. Bapak tahu. Karena tertutup, Pak. Bapak orang mana? Asli sini. Ini karena tertutup, jadi nggak tahu ada sering dijadikan tempat tamu ayam. Selama ini ada nggak kecurigaan Bapak? Kecurigaan udah ada, Pak. Cuma kita belum pas masuk atau bagaimana. Tapi kecurigaan tetap ada. Nggak ada, Pak. Kenapa? Curiganya kenapa? Ya karena memang yang jaga di sini buat ayam semua kan gitu, Pak. Sesuai dengan informasi masyarakat yang kita dapatkan di lapangan, bahwa memang benar telah melakukan praktek perjudian sabung ayam. Ya, untuk sementara kita langsung amankan ke Polres Metro Tangerang Kota untuk penyidikan lebih lanjut.